semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel reaksi dari Rambi React. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Kali ini saya akan melakukan video reaksi dari Lesti dan Vildan. Lebih dari selamanya ini video direkomendasiin sama seseorang di kolom komentar. Terima kasih udah kasih rekomendasi. Akhirnya saya bisa juga melakukan video reaksi ini. Udah lama juga ya kasih rekomendasinya. Oke, langsung aja kita lihat Lesti dan Vildan lebih dari selamanya bikin baper nih katanya Mas Raya 24 luar biasa. Sebenarnya saya mau ingetin nih, saya mungkin akan sering melakukan post ya video ini karena takutnya nanti kena copyright. Wah, ini mereka kayak nyanyi rame-rame atau gimana ya? Ini sih nggak tahu nih dalam acara apa ya. Mungkin kayak ada acara apa kayak Dangdut Akademi Indonesia kalau nggak salah ya. Ini semua pesertanya atau finalisnya, mungkin kalian bisa kasih tahu. Susah banget, begitu banyak penyanyi di atas panggung, ada puluhan kali ya, terus harus nyatuin berbagai macam jenis vokal, warna suara menjadi satu kesatuan yang indah. Itu sulit banget, dan mereka juga pro banget pastinya, makanya mereka tahu cara maksimalin dari warna suara mereka masing-masing menjadi satu ya, dalam kayak koar gini ya. Ini kayak udah mulai lagu ya nih. Ini flashnya yang berdua aja, maaf filter atau gimana. Hari terus berganti, ku takut engkau pergi. Roda hidup berputar, suka terkadang luka. Apa kau bisa? Jujur gue sebenarnya nggak terlalu fans sama musik dangdutnya, suka tapi nggak, bukan fans berat gimana gitu. Tapi gue harus akuin di suara Vildan keren banget ya asli. Itu bener-bener sama musik itu suaranya selaras banget, kayak nyatu banget, tapi nggak kedengeran suara musik di belakang vokalnya dia gitu. Saking dia tuh in tune banget dan tinggi loh suaranya, tinggi banget dan bisa ngedayu gitu cengkoknya, luar biasa. Lanjut lagi ya, ini saya belum, oh Lesti ini. Wah, tak akan ku lepas lagi. Oh pantas katanya bikin baper ini, kelihatan chemistry-nya tuh dapet banget nih mereka berdua. Apa mungkin warna suara cocok, atau mungkin mereka udah sering juga ngelakuin duetnya. Dan mereka berdua kayaknya udah sama-sama nyaman. Tadi saya ngeliat kayaknya Vildan tuh coba untuk apa ya, kayak nyocokin suaranya dia, mengatur suara dia agar bisa selaras sama suaranya si Lesti ya. Karena kan dua hal yang berbeda, jadi itu keren banget sih Vildan kayak bisa ngatur teknik vokalnya. Nah ini siapa lagi? Atau berhenti dulu nih. Vildan sama Lesti itu peserta di apa season yang sama gitu, di ajang Dangdut Akademi. Saya jujur nggak tahu, kalian tolong gue kasih tahu. Jadi kayaknya mereka tuh udah apa chemistry-nya dapet banget.
Wah, ya. Wah, keren keren. Terus lagu lebih dari lamanya ini lagu siapa? Saya juga nggak tahu. Ya, banyak banget nggak tahu ini saya. Tapi saya jadi senang karena benar-benar melihat ini pertama kali dengar lagu ini pertama kali. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku, selalu menjagamu, janjiku pada Tuhanku. Lewat suara bagus banget ya, tulisnya bisa senyum-senyum juga dengan suaranya. Aku terlanjur terima sayang padamu. Aku tak sanggup bila harus berpisah darimu kekasih. Oh, aduh, nggak benernya lagunya. Kayaknya selain lagunya, tapi yang bikin lebih baper itu dari penampilan mereka berdua ya. Ya, ini kan lengket banget. Ku akan menyayangmu sampai waktu memanggilku. Bener-bener mereka berdua tuh kayak nikmatin banget penampilan ini. Mereka kayak senang gitu, di tandem ini jadi duet di penampilan ini. Wah, ini keren nih. Wah, seru. Lebih dari selamanya. Keren, keren. Nah, itu dia susahnya tuh kalau nyanyi rame-rame. Kayak main saut-sautan gitu, kayak ada yang duluan dikit, ada yang ketinggalan dikit. Tetapi sebenarnya secara umum sih ini keren banget, puluhan warna suara dijadiin satu. Ini spektakuler banget ya, lihat aja orkestranya banyak banget. Ini final atau apa sih? Phil dan Simon Lesti turun ke panggung di bawah. Ini kayaknya di sini yang momen yang bikin baper kali ya. Senyumnya benar-benar merekah banget, sumringah banget Lesti, Phil Dani juga. Oh my god, kaki gue pengen merinding guys. Ini dia kayaknya pas Lesti mic-nya mati ya. Itu gak kebayang gimana ya, kok bisa mic-nya mati juga. Bener gak sih mic-nya mati nih? Oh, itu merinding loh, asli deh. Coba lagi ya, pengen tahu nih, beneran gak tuh pas nikmati? Oh iya bener. Wah, luar biasa Phil dan. Kaki gue yang merinding guys, itu luar biasa banget Phil dan. Pasti aware lah di sebelahnya dia, dia tahu loh Lesti lagi kesulitan ini, ada masalah dengan mic-nya, pasti nggak nyaman juga Lesti. Phil dan cepat juga langsung ngasih mic-nya, luar biasa. Ini pantesan nih banyak orang bilang bikin baper penampilannya. Mereka berdua udah kayak sinergi, dapat energi, dapat aura, dapat chemistry-nya kelihatan sampai tanpa tanda apa-apa dari Lesti. Kayaknya Phil dan ngerti langsung ngasih mic. Ini luar biasa banget. Tapi di satu sisi
kejadian ini justru membuat penampilan mereka jadi lebih takjub lagi, lebih spektakuler ya, karena penonton fans fans dari mereka masing-masing pasti lebih menghargai, makin mencintai idolanya mampu mengatasi situasi seperti ini, bisa bikin momen yang kedengarannya akan menyulitkan ternyata menjadi keuntungan, apa ya, keuntungan bagi mereka buat nonton ini jadi lebih apa, lebih baper ya. Gila suaranya. Keren. Itu tinggi juga suara Vildan. Gue sih belum pernah dengar, mungkin gue gak tau Vildan pernah nyanyi lagu pop atau enggak, tapi katanya sih kalau udah hebat dia nyanyi lagu lembut, kayak Vildan kan jago nih, pasti dia nyanyi pop katanya sama aja bakal lebih enak juga nyanyi lagu pop, karena nyanyi lagu katanya paling susah ya, susah banget, gak semua orang bisa nyanyi lagu karena harus jengkoknya itu terus gimana gitu buat nyanyi lagu. Itu aja guys, gue udah lihat videonya yang katanya nanti ini bikin baper. Makasih yang udah kasih rekomendasi, bener sih bikin baper, tapi juga satu sisi ini bikin justru lebih hebat penampilan mereka ini dengan Lesti menikmati, jadi lebih apa, lebih hangat ya, kita berdua jadi lebih kompak, lebih chemistry-nya lebih kelihatan lagi. Dua-duanya suaranya keren banget, gila banget. Baru lihat penampilan apa dua nyanyi lagu dangdut tuh begitu terasa, begitu menjiwai, terus keren banget pokoknya deh. Kata lain luar biasa. Itu aja video reaksi dari saya. Mudah-mudahan kalian suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk support channel ini. Tinggalkan komentar kalau mau kasih masukan. Oke, sampai ketemu lagi di video reaksi berikutnya dari Randy Rian. Bye bye.